Penangkapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, menjadi kepala calon kepala desa antar waktu, dan pengundi nomor urut calon kepala desa antar waktu untuk desa Sumbatu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen. Untuk yang pertama pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini ada sambutan-sambutan dari mungkin dari Bapak Camat atau apa. Tapi karena berhubung waktu yang sudah menunjukkan semakin sore, maka perlu saya sampaikan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa antar waktu, yang mana pada ayat pasal 22 ayat 1 dari hasil akhir tambahan sebagaimana dimaksud, masing-masing bakal calon kepala dilakukan perenggingan. Ayat 2, berdasarkan hasil ranking sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditentukan 3 bakal calon kepala desa dengan nilai tertinggi. Ayat 3, apabila terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka penentu ranking ketiga berdasarkan bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan desa tertinggi dari bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai yang sama. Ayat 4, apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka penentuan ranking 3 berdasarkan bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintah desa dengan masa kerja lebih lama dari bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai yang sama. Bahwa pengalaman mengabdi, jenis pengabdian, dan jenis pendidikan yang dirumuskan R. R sama dengan K, 6 calon kepala desa. Ternyata yang lengkap persyaratannya ada 4 calon kepala desa. Untuk ini langsung saya bacakan supaya waktunya kita tidak terlalu sore. Yang pertama, Bapak Paiman, lahir Sragen 9 Agustus 1963, Senggol TV 12. Pengalaman bidang pemerintah desa 75. Lama pengalaman nilainya 100. Skornya 52,5. Tingkat pendidikannya SMTA dengan skor 10. Jadi jumlah akhir 62,5. Kemudian Bapak Heru Tarwoco, Sragen 6 Maret 1973, Singobatu RT 6. Pengalaman bidang perdes 100. Lama pengalaman 50. Skor 45. Tingkat pendidikan SMU skor 10 dengan nilai akhir 55. Kemudian Bapak Sukimin, Sragen 11 Mei 1964, Jeda RT 8. Pengalaman bidang pendes 75. Lama pengalaman 50. Skor 37,5. Tingkat pendidikan sarjana S1 dengan skor 30. Jadi jumlah akhir 67,5. Berdasarkan nilai perenggingan ini, untuk nilai Anita, Ibu Anita Apriani, lahir Sragen 7 April 1993, Banyuneng RT 12, pengalaman bidang perdes 0, lama pengalaman 0, skor 0, tingkat pendidikan S1, skor
30. Jumlah akhir 30. Bapak, dari skor nilai Bapak Supilin menempati pertama, Bapak Heru, Bapak ya sampai saya bacakan. Untuk nilai pertama Bapak Supimin 67,5. Kemudian poin kedua Bapak Paiman dengan skor nilai 62,5. Ketiga Bapak Heru Tarwojo dengan skor nilai 55. Dari hasil verifikasi dan hasil penelitian kami, maka di dalam peraturan Pepu, ya, karena dari yang pendaftar kemudian perankingan, maka kita akan ambil 3 ranking terbesar. Rankingan tersebut dengan demikian akan saya bacakan. Berat dipilih dalam musyawarah desa Pilkades antar waktu desa Simokadu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen melalui musyawarah desa pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 bulan Juli tahun 2022, bertempat di Balai Desa Simopatu, telah dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh tim des Kecamatan Sidoarjo, Badan Permusyawaratan Desa Simopatu, Pemerintah Desa Simopatu, unsur masyarakat dan panitia pemilihan kepala desa antar waktu Desa Simopatu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen sebagaimana daftar hadir terlampir. Dengan mempertimbangkan unsur pembobotan nilai pengalaman di bidang pemerintahan desa dan nilai tingkat pendidikan yang diperoleh oleh bakal calon kepala desa, dengan ini menetapkan calon kepala desa Simopatu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen, maka dengan ini mengesahkan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa Pilkades antar waktu Desa Simopatu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati Sragen nomor 28 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa antar waktu sebagai berikut. 1. Nama Supimin, tempat, tanggal lahir Sragen 11 Mei 1964, pendidikan sarjana, alamat Jedak RT 8. Ranking final, ranking 1 dengan nilai 67,5, lama masa kerja 8 tahun, kelengkapan bekas lengkap. Kedua, nama Paiman, tempat tanggal lahir Sragen 1963, pendidikan sekolah menengah umum, alamat Senggot, Singopatu, Sragen, ranking final 62,5, lama masa kerja 34 tahun, kelengkapan berkas lengkap. 3. Nama Heru Tarwoco, tempat tanggal lahir Sragen 6 Maret 1973, pendidikan SMA, Singopatu RT 6 Sragen, ranking final ranking 3 dengan nilai 55, lama masa kerja 6 tahun, kelengkapan berkas lengkap. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan dengan demikian saya putuskan ketiga orang sebagai calon kepala desa antar waktu. Terima kasih telah kami sampaikan pengumuman yang masuk ke dalam penjaringan tiga besar. Acara selanjutnya adalah